Okey, so Assalamualaikum. Selamat pagi. Mana pula saya punya earphone dekat air. Ya. Okay, so okay, so saya ambil kehadiran dulu, biasa. So, Nurul Nasuha ada hari ni? Ada, Madam. Okay, Nur Aziman? Saya, Madam. Farin Patricia? Saya, Madam. Okay, Sivaneka? Yes, Madam. Intan Maisara? Saya, Puan. Nur Nazira? Saya, Puan. Syazwini? Saya, Puan. Nur Syafiq Wawan? Saya, Puan. Okey, Kia Yintong? Saya, Puan. Nur Putri Fazmira? Saya, Puan. Arwis? Saya, Puan. Okey, Muhammad Faris Aiman? Faris Aiman ada? Sana Imar masuk. Faris Aiman? Dia baru nak masuk, Puan. Baru nak masuk? Ya. Yeah. Okey. Nur Syarina? Saya, Madam. Fitra Syahira? Saya, Madam. Nur Aina? Saya, Madam. Muhammad Afiq? Ada, Madam. Hassan Naim? Ada, yeah, Puan. Aaron Ka? Ada, Puan. Okey, Emiril Daniel. Ada, Puan. Emiril Daniel. Ada, Puan. Okey, Arif Fitri. Ada, Puan. Chan Ling Heng. Ada, Puan. Muhammad Haziq. Ada, Puan. Atif Hizami. Ada, Ma'am. Kasturi. Ada, Madam. Ila Sini. Ada, Puan. Haris Haziq. Ada, Puan. Okey, Melvin Raj. Muhammad Aidil Fikri. Ada, Puan. Kevinesh. Ada, Puan. Okey, good. Yeah. Let me open another ni. Mana? Okey. So hari ni sebelum kita mula kelas, saya nak pass dulu dekat kamu. Okay. So as you all know, so kita dalam minggu ni yang ni minggu ke 5 ni, 8 sampai 14 ni. Okay, so sekarang ni by right kita dah masuk sepatutnya chapter 3 lah. So this one kita nak mula lah hari ni. Okay. So, dekat sini sepatutnya apa tu habis chapter, kira dah masuk chapter 3, you guys dah boleh buatlah mini project kat sini. So, what happened is now I have to explain to you apa yang mini project nak. Okay, sebabnya mini project ni nanti bila dah buat dia ada project presentation, so you guys have to prepare. Okay. So, kalau tengok mini project ni, topik yang cover adalah sebenarnya topik 3 lah. Okay, dan presentation topik 3 dan 5. I'm not sure why. Okay, tak apa. Oh, yelah, because kamu nak buat sorting dengan ni, searching. Sorting dengan searching. Okay. So, kita tengok soalan sebabnya kalau tak bagi tahu nanti rugi. Sebabnya nanti kamu tak boleh apa? Tak boleh nak ambil markah
Orang kata free je markah tu sebenarnya. Tapi macam ni student tak aware. So that's why saya nak kena explain lah. Okay. So kat sini eh. Ni tak tukar sesi. Okay. So kat sini dia minta kamu answer. So kamu dah ada group ya. So dah ada group. Kalau ikut dalam kamu punya ni. Nanti jap saya cek. Dah isi belum semua orang. Hari tu ada yang kosong lagi lompong. Okay. So group members. Okay, Dangam. Okay, Dangam. So this will be your group. Okay, so ada 10 group semuanya. So dalam 9 group ada 3 orang. So group ke 10 ada 2 orang sahaja. So apa yang kamu perlu buat? Mana tadi saya punya ni? Kat sini. Okay, so kalau tengok ya, soalan minta answer all question. So kat sini minta kamu write a simple C++ program that insert a list of data into stack as shown in following figure. At the end of the program, show the pop operation to remove all element from the stack. So apa yang dia buat sekarang ni kamu kena insert. Okay, so kamu kena insert, kamu kena buat satu kita kata code. Code untuk insert data struct ni dalam bentuk stack. Dan kamu kena apa tu remove dia, kamu akan buat pop dan kamu akan tunjuklah output kamu tu. So sebabnya dia kata show the pop operation. So maksudnya bila dah pop tu kamu kena display lah apa yang telah kamu pop tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua. Okay, so kita dia minta kamu tulis C++ program untuk Q pula. Okay, so untuk Q untuk kita kata kamu punya array ni, untuk kamu punya array ni, so sama dia kata at the end of the program show the DQ operation. So maksudnya kamu kena sebenarnya bila kamu nak DQ kamu kena search. Bila search lepas tu kamu kena traverse. So it is actually the same thing lah. So traverse untuk display. So sama. So dia suruh insert. Lepas insert, both 1 and 2 minta insert and then the next one dia minta kamu search and traverse untuk display output yang kamu dapat. Okay, by right sepatutnya apa? Kalau pop ni sepatutnya kamu akan dapat apa? OUP lah. Tapi kalau yang ni kamu akan dapat PUO lah. Kamu punya display nanti. Okay, so write a C++ program. Yang ketiga ya, to show implementation of binary search tree. So binary search tree kita akan belajar later on. Mula-mula kita akan belajar dulu apa itu tree, apa itu binary tree. Lepas tu baru BST, binary search tree. Okay, so tak apa. Macam kata kamu masih boleh start dengan mula untuk soalan satu dengan dua. Yang ni nanti sambil-sambil. Kelas kita minggu ni dengan minggu depan. Okay, so then apa yang boleh kamu yang kamu kena buat, kamu kena include all the operation in binary search tree including kita create, insert and count and delete. Okay, selepas dah ni biasalah bila dah create, kita dah insert, kita count, kita delete, apa yang kita nak buat kita akan traverse. Kita akan pergi one by one kamu punya ni. Sebabnya bila kita kata linked list, of course dia akan pergi dalam bentuk linear. Betul? Kamu dah tahu linked list kamu, linked list kamu memang akan jadi dalam bentuk macam ni. So bila ni kita akan traverse lah. Kita akan traverse lah untuk pergi kepada setiap node untuk dapat. Okay. So tapi tree lain ya, bentuk dia kejap lagi saya akan tunjuk. Just to show you this, bila kita bercakap tentang linked list, it is kita kata node yang saling berhubungan secara berterusan dalam sequence juga. Okay. So let me erase that. Sekarang kamu implant dalam kamu punya memory pula. Okay. So based on figure below, illustrate the step to find the key of 50 by using binary search method. So yang ni pun kita akan belajar nanti dalam chapter 6. Okay. Kamu akan guna kamu punya binary search untuk cari dekat sini lah. Kamu punya 50 elemen atau kita kata key 50 lah. So apa step by step dia. Okay. So kenapa bagi tahu semua ni, walaupun kata kamu buat code and so on, display, kamu traverse and so on. Dekat sini, tengok ya. So
answer all the question in mini project 1 until 4. Okay, so yang ni ya. Satu, bukan pilihannya, kena jawab semua. Dua, tiga, empat. Next. Follow the format for mini project report below. So, nak kena ada apa? Cover list of all the group members. So, nanti ni kena include-kan dekat depan cover kamu. Ha, ni jangan lupa tukar. Short Sam lah. Ha, ni jangan lupa suka Short Sam. Short share, short pula. Short Sam tu semester ya, eja penuh. Short semester 2022. Ha, so, jangan lupa kelas di BTS 3A, jangan lupa nama saya. Ha, letak nama ahli kamu. Satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Suka saya ingatkan, ha, jenis saya, siapa yang pernah kelas dengan saya, ha, siapa yang pernah kelas database dengan saya, diorang tahu. Tak perlu mengadu, kawan kamu tak buat kerja, tak payah letak nama. Automatically I will know. Your friend dah tak bagi kerjasama and I won't give mark lah to him. So kalau mana kawan-kawan yang satu grup tu yang rasa macam oh kerja kumpulan, okay tak apa aku relax. So kalau kawan kamu decide untuk tidak letak nama kamu, so automatically I will give you zero marks. So that is my class rule. So kalau kawan kamu tak memberi kerjasama, kawan tak letak nama, maksudnya kamu tak ni lah, kamu tak contribute apa-apa. Okay, so next, table of content. Okay, so table of content bagi tahulah muka surat berapa ke berapa untuk soalan satu ni. Sebabnya yang ni apa tu, ada setengah pelajar selain daripada kod dia tunjuk the illustration of diagram terpulang. Terpulang. Okay, so bagi tahu muka surat berapa. And then kamu punya mini project question. So yang ni nak kena ada. Okay, answer, copy and paste the coding and screenshot the output. So maksudnya apa? Kamu akan copy and paste coding kamu. Copy and paste saya rasa tak ada masalah. Biasa buat dalam PSPD, dalam programming fundamental di mana sekarang ni nak tengok hasil coding kamu dan juga screenshot output. Screenshot output maksudnya lepas run dekat kamu punya online C++ ke, dekat Visual Studio C++ ke, lepas run kamu akan apa? Kamu akan screenshot output kamu yang screen hitam dekat bawah tu untuk tunjuk hasil dia. So next, URL link. Yang ni kenapa ni pun tiba-tiba? Yang ni kena ada dekat dalam kamu punya report. Sebab apa? Kita nak view the uploaded presentation recording video. Yang ni kejap lagi saya explain. Kenapa kena record pula puan? Kalau kau tengok kat sini, sebabnya kat sini kamu, kita ada yang ini PLO3. Ini PLO3. So untuk ni that's why kamu kena hasilkan report. Tapi untuk mini project presentation kat lagi saya akan tunjuk. Then screenshot of proof publishing the presentation video in social media platform. So kalau kamu upload dekat YouTube, tolong screenshot dekat bahagian F. So kamu ada title ni lah. Section F. So tolong. So kata ni kamu ada title kamu Section F, dah Section A, Section B, Section C. So sampai Section F. So kalau kata upload dekat YouTube, screenshot. So tulis kat sini. YouTube platform. YouTube platform. Platform. So kata ada dalam Instagram. So screenshot, tulis Instagram. Kalau ada YouTube, Instagram, lagi apa kamu share? Kamu share dalam grup WhatsApp ke? Dalam grup WhatsApp ke? So screenshot juga ada dekat bawah ni lah, kemas ya. Dan setiap daripada ni, link ni, jangan lupalah untuk add dekat sini. Jangan lupa add dekat sini. Okay, yang ni contoh YouTube saja. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, so save your mini project as miniproject_dfc30233.pdf. Maksudnya lepas dah buat dalam Words ni, convert dia jadi .pdf. Kalau tidak kenapa? Kalau dalam Words biasanya lari. So dia lari. Bila kamu hantar kat saya, format tu dah lari-lari. Okay, so marks adalah based on kita punya rubrik dan kamu akan submit through CDOS platform. So CDOS ni siapa nak submit? Ketua. So kalau tengok kat sini nanti
saya akan cari untuk kamu punya mini projek. Inilah nama Puteri Fazmira, Arwis, Chan Heng, Kavinesh, Nur Aina, Aidil Fikri, Afiq, Hazris Hazi, Intan Maisara. Ha, saya akan cari 10 orang ni. Ini Kasturi tertinggal. Okey ya? Okey. So okey, tengok rubrik. So kalau tengok kat sini untuk soalan satu, implementation of stack ya, sebab kita memang buat untuk stack, maka kita kata kalau kamu boleh apply, able to apply required data structure, maksudnya kamu boleh insert and then kamu boleh display output, iaitu kalau yang kat sini apa? Tadi saya sebut OUP, and then apa tu, with organized and proper formatting. So kamu akan dapat markah 4 lah. Okay, so tapi kata able to apply and produce correct result, tapi macam berterabur, bercantum ke, contoh kamu display dia nanti ada setengah orang dia akan display O, koma U, koma P. Ada setengah orang dia O, U, P. Ataupunlah cara yang ni, ada explanation the step being pop out is OUP. So terpulang cara masing-masing. Okay. Same goes to Q. Okay. And then implementation of binary kit, binary search tree. Okay. So macam saya kata lagi satu, yang ni mungkin ada orang yang macam nak additional. So dia buat macam mana? Dia lukis. Instead of just a code, dia lukis dulu. Proses of ni bila berlaku next step yang kita kata ni original atau main lah, original. So apa jadi bila pop? Okay, first one. So dia tunjuk pula UP, dia tunjuk pop. So pop O, top dia tunjuk berapa. Ya, saya. Oh, okay. Sorry. Contoh, ada setengah orang lepas selain daripada ditulis C++ code, dia lukis the process. So next apa, next apa. So nak menunjukkan dia faham. Lagi satu kenapa nak tunjuk, bukan lagi satu semata-mata nak tunjuk faham, sebabnya lagi satu waktu presentation nanti. Sebabnya tiga semua kena bercakap nanti. Okay. So same goes to kamu punya list and linked list, application list and linked list. And implementation of searching. Okay, so kalau tengok kat sini, so saya back ya. Ni, so okay, kenapa yang bersusah payah sangat tu? Sebabnya kat sini. So dia kat sini, ni pun jangan lupa tukar. Ni pun dia tak tukar. Short sem, short semester 2022. Okay, so kat sini kita ada PLO 8. Dan dia cakap apa? Kamu boleh demonstrate positive value, ethics and accountability, engaging with society. So that's why kamu kena post kamu punya ni dekat media sosial, ceritanya. So bila kamu dah answer question mini project ni 1-4 ni, each group must present the answer and record the presentation in 3-5 minutes duration. In this presentation session, you need to explain the coding, question 1 and 3, and memory diagram, question 4. So yang main question 1 until 3 tu adalah kamu punya apa? Kamu punya coding. So memory diagram additional kalau nak buat. Macam katalah bila ada extra effort. So macam usually kita kata formatting kamu apa semua tu akan lebih, macam kita kata akan dapat extra mark lah. Kalau biasa-biasa dapat 3, kalau orang yang buat lebih tu akan dapat 4. Sebab ni dia present, dia apa, dia tunjuk apa ke yang dia faham. Okay. So next, upload the recording video in YouTube. Okay, and you have to pass the link to the lecturer. So link ni sebenarnya tadi dah masuk dah dalam report sekali dengan bukti-bukti dia. Okay, since you must engage, yang part ni nak cerita ni.
Since you must engage with the society, publish your presentation in at least 3 social media. Sekurang-kurangnya 3. Show your video show in your video the proof of publishing the videos. Janganlah kamu publish lepas kamu terus ni sebabnya apa? Biasanya after some time ikut kamu lah kena suruh kawan like ke, dia ada bukti open ke, bukti apa tu view ke, ha. Okay, dalam Facebook ke, terpulang. Bonus marks for effort on publish video at more than 3 social media platform akan dapat markah lebih lah. Sebabnya apa? Kat sini, kita tengok rubrik dia. So, positive value masa kamu present tu lah. Kalau kata present, okay, today we are going to present about the stats. So, this is the code, scroll. So this is the insert part, scroll. So this is the output, scroll. Okay, I will pass to my friend. Nah. So, kita tak ada passion lah dekat situ. So nak tanya, nak tengok how kamu punya, kamu sampaikan kamu punya positive value tu. Okay, so time management. So, within 3 to 5 minutes, ada setengah orang ni macam ni. Okay, today I'm going to explain about the stats. So the stats ini, orang pun cakap, dia cakap apa, duri-duri, kereta api apa, tak berhenti, full stop tak ada, koma tak ada, apa ni. So, kita akan tengok dekat situ lah. So, integrity. So kat sini kita tengok. Saya akan check. Okay, saya akan check dari aspek sekarang ni, adakah itu adalah hasil kerja kamu ataupun kamu ambil daripada internet sahaja. Tak salah, macam saya kata, tak salah ambil daripada internet. But then if you understand, you can edit. Kamu akan boleh edit the code untuk kita kata apa, untuk bentuk penyampaian menerusi apa yang kamu faham. Tak ada kata ni, sebabnya macam me myself pun usually I will find the code inside through the internet and then I will edit based on apa yang saya faham lah. Kalau tak pun saya akan tengok flow, oh this one untuk create, oh so saya pun akan buat code. So oh this one untuk travel, so saya akan buat code based on it. So kita refer. Okay, so originality. So macam saya kata lah, the way kamu kata susun atau output kamu, the way kamu present, ada setengah orang terus-terus je keluar skrin hitam, keluar kan, ada setengah orang skrin hitam, dia pun terus apa tu ni, P-U-O, ini output dia. Ada setengah orang, the output from the stack is the first output, oh the first output you, the second, the third output P. So kita kata how kamu kata define kamu punya ni memang takkan sama setiap group. So be creative. Tapi kalau tak kreatif, ya biasa-biasa je, tak ada masalah. Kamu akan dapat 3. Yang standard akan 3. Siapa yang buat kerja extraordinary ni, dekat sini dia akan dapat 4. Kalau kata buat biasa-biasa je, memang maksimum kamu akan dapat 3. Okay. So, platform sharing. Ni yang bagi tahu ni. Kalau kamu share in more than 3 social media, share dekat Facebook, share dekat Insta, share dekat YouTube, share dekat apa lagi, Telegram, share dekat WhatsApp group, share dekat apa lagi ni, saya suka bagi Melvin, saya bagi apa hari tu untuk kamu upload presentation? Ada tak? Itu bukan subjek kamu, bukan-bukan. Group lagi satu. Apa ya? Google Drive, macam mana kamu nak tunjuk berapa orang dah view apa semua? Tak possible. And then it's not a social media punya ni. Betul tak? Sebabnya macam mana kamu nak tunjuk kata orang buka tu? Sebabnya dekat WhatsApp boleh kan? Yang dekat sini. So kalau macam ni, tengok yang ni. Macam ni. Read by. So boleh tunjuklah kat sini. Siapa yang dah ni? Kan? So ada setengah-setengah tu macam kata bila dia tak buka, tu yang pesyarah kamu tahu tu, kamu dah ke belum, kamu dah buka ke belum. Kata, oh saya dah buka puan, tapi tengok kat sini, bawah dekat sini tak ada, ada senarai nama kamu belum buka. Okay,
Okay, so okay, so itu antara ni lah. So yang ni biasanya yang ni orang kata free marks lah. Orang kata saja-saja nak bagi ni dekat sini. Markah ni 10 dekat sini. Kalau kata more than 3 social media. So kalau kata 3 saja, so dapat 3 je markah. Tapi kalau tambah up sikit 4, kamu dapat ni. Okay, so ada soalan? Ada soalan ke kelas? Tak ada, faham ya? So untuk yang ini, untuk kamu punya mini project dengan mini project presentation. So, mini project saya macam saya bagi minggu ni, kamu dah boleh mula. Kamu dah boleh mula dan saya akan bagi minggu ni lah yang paling terakhir untuk kamu upload. So maybe I will give due date on Thursday or Friday by apa tu. Tengoklah, maybe by 12 kot. So saya akan bagi ini, so kamu mesti siap by ni. Kamu punya presentation and report kamu, submission report kamu. So kena cepatlah sebabnya saya ada minggu ni apa untuk makin, lepas tu nanti seminggu kita break, lepas tu kita dah mula kamu punya minggu baru. So I need to apa tu check jugalah. Okay, so ada soalan tak? Tak ada soalan. Sekejap ya. Kat mana? Check profile. Tak Sam. Okay. Part 1. DTTS3A, okay semua. So kalau ikutkan kita punya ni, sekejap ya. So kamu dah settle quiz. Settle dah tiga-tiga. Test pun dah settle. PBE baru satu. So PBE dua incoming akan diberi. So PBE tiga and mini project presentation lah. So kat sini lah. So PBE satu by right kamu akan submit by Ahad ni lah. Paling lewat. Okay. So mana tadi saya punya slide? Ya. Share video. Share video pula. Share slide. Apa pula ni? Kat mana ni? Kenapa tak keluar? Kena show dulu ke? Share. Okay. Share. Pass dekat sini. Okay, boleh kita mula kelas. Nanti kalau kata kita ada extra masa, at least you guys boleh tumpu korang punya mini project. So kita settlekan yang dengan harapan lah, sebabnya saya tengok waktu macam okay, sempat tak? Sempat insyaAllah. Okay, so kita dah settle. Alamak, yang ni saya tak buat, ni rasanya tak ada yang tu. Sekejap, mana ni? Kat sini. Okay, so kita dah settle topik 1 untuk kamu punya introduction to data structure. And then kita dah belajar tentang list and linked list. And then kita dah belajar dalam chapter 3 untuk kamu punya stack. And then kita dah belajar chapter 4 untuk kamu punya queue. And now kita nak masuk kamu punya topik 5 which is trees. So so ni belum completed ya. Ini belum completed. Cumanya untuk hari ini kita akan cover pasal tree, binary tree
and binary search tree tak masuk lagi. Terminology in relation to trees. Okay, so terminology hari ni kita akan masuk dan kita akan tengok a little bit tentang binary tree and arithmetic and expression jika sempat. Okay, so tak apa. Yang ni tak masuk dalam kamu punya ni. Sekejap. Sebab ni kalau copy dia lari. So nak kena. Taklah. Okeylah saya edit. Saya edit. Okay. So, by end of this session, so kita ada 5 subtopik di dalam chapter 5, which is the first one to understand tree. So, we are going to define tree, binary tree and binary search tree. And then we are going to explain certain terms yang kita use dalam kamu punya tree, which is root, apa itu parent, apa itu children, apa itu leaf sibling, node, path, degree and level. Sebab apa yang ni nanti akan main peranan dalam kamu punya chapter 2 nanti. Bila mana saya akan sebut okay, so parent apa tu binary tree ni macam mana keadaan dia. Dia mesti ada at least 2 children saja. So kamu children puan kat mana anak dia, ada kaki ke ada tangan. So kita nak tengok yang ni. Terms ni kamu akan tahu dahulu. So note dia, note dia tu perlu sebab sikap tiba-tiba note dia jadi bulat-bulat. So yang itu kita akan belajar dalam chapter 5.1, subtopik 5.1. So then kita masuk 5.2, kita understand apa itu binary tree. So kita akan illustrate binary tree, construct binary tree from arithmetic expression and vice versa, trace prefix traversal and postfix traversal for arithmetic. Okay, and then kita akan understand binary search tree. So kita akan illustrate binary search tree, apply binary search tree untuk insert node, delete node, and then kita akan trace free order traversal, in order traversal and post order traversal. So traverse macam saya bagi tahu kat kamu, dia apa? Dia pergi daripada satu node ke satu node. Untuk apa? Untuk satu node ke satu node, atau kita kata kalau untuk array kita panggil elemen ya. So untuk linked list dengan kamu punya queue, dengan kamu punya stack, kalau dia guna linked list kita akan pakai node lah, istilah node kita. Okay, so dia akan tengok daripada satu node ke satu node untuk apa? Biasanya apa? Untuk kita sama ada buat searching, cari data yang kita nak tu ataupun kita nak display semula. Okay, so kita akan masuk. So what is a tree? So what is binary tree? What is binary search tree? Okay, so kita masuk, kita kata what is a tree? So kita kata tree ni adalah sekarang ni bila mana each node can have 0 or more children. So maksudnya apa? Buka banyak benda buka. Kita tadi buat. Tengah buat kad jemputan tadi. So okay, bila kita kata what is a tree, each node can have 0 or more children. So concept tree itself, okay, sebelum kita masuk in detail. Okay, so kita tahu sekarang ni sebenarnya salah silah. Okay, sebelum kita mula, let us discuss, kita ni balik apa yang kamu dah ni. Boleh mula. I think it's better for us to revise a little bit
Yeah. Okay. So, susah pula kan kalau macam ni. Do I push first? Dah nak blank dia buat tempat yang blank. Okay. Insert smart art so erratic. Okay. So kita ada linear. Yeah. Okay. So dekat dalam linear. Tak boleh, dia tak bagi nak fill up dalam tu. So function ke sini boleh tak ya, saya cari mana yang sesuai. Tak ada, saya kena masuk memory. Okay, tak apa. So linear dengan non-linear, so dekat sini kita ada so apa itu linear, kata kita dah belajar. So sebenarnya yang kamu buat sebelum-sebelum ni tentang kamu punya array, kamu punya linked list, kamu punya stack dengan queue, itu kita panggil sebagai linear. So dekat linear sini kita ada belajar apa? Array atau kita kata list kita, and then kita ada linked list, lepas tu kita ada stack, and kita ada queue. Okay. So, kenapa kita kata sekarang ni dia linear? Sebab kamu punya susun atur tu apa kita kata elemen data. Data is arranged in a sequential form. So, maksudnya apa? Kita akan apa? Arrange one after another. So dalam erti kata lain, bila kita ni betul tak, kita buat kamu punya linear ni, kita arrange dalam sequential. Walaupun array, dalam bentuk array, kita tahu sekarang ni kamu punya array ni, saya lukis, tak apa. So array ni apa jadi? Walaupun dia dalam bentuk kita kata limited size, kita still masukkan data kita 2 dalam bentuk sequential daripada indeks 0, 1, 2, 3, 4. Sama juga walaupun linked list, kita kata walaupun dia yang ni static, betul? Maksudnya size dia tidak boleh berubah, tetap. Tapi walaupun kita bercakap tentang linked list, so walaupun kita bercakap tentang linked list, kita masih susun dia mengikut kita kata sekarang ni a sequence of, kita kata node. Masih a sequence of node. So masih dalam turutan. Kita kata. So masih dalam turutan. Masih dalam satu turutan. So dia masih sequential form one after another. So sama juga stack. Stack pun sama. So masih juga susun dalam kita kata turutan. CB. So masuk and keluar. So sama juga kamu punya queue pun sama. So bila kita insert, so data akan masuk. Next, C, next, B. So masih linear. Semua ni adalah kita kata dalam bentuk linear. Okay. So apa itu non-linear? Okay. So non-linear.
non-linear adalah yang kita nak belajar sekarang ni, iaitu tree. So graph juga, graph pun adalah bentuk kita kata data struktur yang non-linear. Tapi sekarang ni kita akan belajar tentang tree. Okay. So kalau dekat sini, linear adalah sekarang ni kita susun data dalam bentuk sequential. Macam mana pula dengan non-linear? Kita kata non-linear data is arranged atau kita kata have data arranged. Arranged in multiple level in a form of hierarchy. Hierarchy. So asal-usulnya. Okay, so data structure ada linear dengan non-linear. So linear tadi saya dah lukis untuk kamu. Kamu punya array, kamu punya linked list, kamu punya stack, kamu punya queue. So semua kamu nampak, oh dia access apa tu ni secara linear. So Puan, kenapa yang perlu ada susunan linear, susunan non-linear dalam data structure ni? So kita go back to kamu punya terms of data structure itself. Kenapa structure susunan? Kenapa data itu perlu disusun? Sebabnya sebenarnya data structure ni kita kata satu way atau cara untuk kita organize data kita in a manner untuk supaya macam sekarang ni kita boleh manage data kamu efficiently. So macam mana dia nak manage efficiently? So that's why untuk access data, kamu ada pointer. Sebab apa? Boleh direct access. Untuk apa tu, insert data, kamu tahu di mana dia punya front. So that kamu tahu di mana nak insert, sama ada front ke, middle ke, end ke. Nampak tak macam mana kamu manage kamu punya data? Kita kata sekarang ni efficiently. So ini sebenarnya macam sebenarnya kamu boleh gambarkan dah sekarang ni. Oh, itu sebab macam sebenarnya dalam database sebenarnya macam mana ya? Nampak dalam bentuk table. Adakah dalam bentuk table sebenarnya di dalam kamu punya memory? Tidak. Sebenarnya data kamu disimpan dalam bentuk data structure yang telah kita diperuntukkan untuk kita kata program itu. Okay? So bila dah ada ni, okay, so kita bercakap tentang kamu punya tree sekarang ni. Okay, so salah silah tree. So kamu tahu bentuk tree. Sebab last time kalau dekat ni saya lukis je sekejap ya. Tree. Ke ada ni sekejap ya. Kadang dalam ni ada. Insert icon. Daun dia macam tak berapa nak ni tapi bolehlah. Cabang-cabang. Okay. Tak bagi. Insert icon. Kenapa? Tak boleh. Tree cartoon. Okay. Sebenarnya macam katalah in real, sebenarnya macam mana kita kata orang-orang bijak pandai yang bina sistem apa semua ni dapat idea adalah the based on sekarang ni. Kita kata apa tu pemerhatian sebenarnya pada real life punya ni lah. So that is how they get the idea. So same goes with tree. So apa jadi sekarang ni, dia dapat idea bila mana sekarang ni, dia kata sekarang ni tree ni ada satu asas iaitu sekarang ni
dia ada satu punca, iaitu kita panggil dekat sini sebagai root. Ha. So kat sini root. So daripada sini dia akan pecah kepada, kita kata pecahan-pecahan, okay, pecahan-pecahan dekat sini, which is dia punya branches. Branches. Dan branches ni akan pecah kepada, kita kata dia punya pecahan dekat sini, dia punya leaf. Okay, the idea of it. So, kenapa dia buat macam ni? Adalah bila mana sekarang ni dia tengok, dia kata, oh, from this sebenarnya apa jadi kita dapat apa? Simpulkan sekarang ni, dia kata kita boleh buat sesuatu data itu akan berpunca daripada satu dan dia boleh diakses atau disusun mengikut, dia kata, keperluan dia. Dan dia boleh duduk sama ada setara ataupun dia boleh duduk sebelum atau selepas daripada, kita kata, orang yang apa tu, data-data yang terdahulu daripada dia. So konsep kita ialah apabila sekarang ni kita kata sama seperti carta organisasi, cumanya kita akan mula sekarang ni from root to kita akan terbalikkan tree kamu ni. So bila kita terbalikkan, so biasanya nak bagi kamu nampak konsep hierarki ni, tree adalah konsep hierarki, ya. Hierarki ni apa jadi, sama macam kamu punya ni. So kita ada contoh dekat PUO, kita ada pengarah. Okay, so daripada pengarah kita ada dua, iaitu TPA and TPSA. TPSA itu pengarah. Okay, di bawah TPA kita ada jabatan-jabatan akademik seperti JTMK. So kita ada JKI, pecahan anak-anak dia. So kita ada JKM. Kita ada JKP. And kita ada JP, JMSK and so on. So JMSK, JMSK, JPA saya tak ni, okay. So dekat bawah TPSA kita ada unit-unit sokongan. So kita ada aset, unit aset. So kita ada store. And kita ada apa lagi bawah ni? Hal ehwal pelajar, akademik, sokongan akademik, apa lagi? CSEC. Contoh. Okay, so dekat JTMK, ada boleh pecah lagi tak? Apa contoh? Dekat JTMK, tak apalah, kita stop sakit dulu. Okay, so nak cerita dekat kamu sekarang ni, ini adalah konsep yang diguna pakai bila mana sekarang ni dia akan, kita akan tengok sekarang ni, oh puan, macam kenapa JTMK disusun dulu atau sepatutnya JP yang duduk depan, ke JKE yang patut duduk depan, JTMK patut duduk belakang ataupun JTMK duduk tengah. So yang ini kita akan belajar ni, macam mana disusun data dalam kamu punya ni nanti, keutamaan. So ni TPA dulu ke TPSA dahulu, dia akan tengok. Okay, so ini yang kita akan belajar nanti di dalam kamu punya tree. Okay, so keep. So let us view ni. So bila kita kata sini, what is tree? Each node can have zero or more children. So bila kita bercakap tentang ni, kita sebenarnya sedang refer kamu punya keadaan tu daripada punca, dia boleh ada, tak ada langsung, dia boleh tak ada langsung anak ataupun kita kata pecahan dekat bawah dia, atau macam ni, tak ada pecahan dekat bawah dia, ataupun sekarang ni dia boleh ada lebih daripada satu. So macam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ada 1, 2, 3. Kalau ada pecah lagi dia ada, dia tak ada anak, contoh. Okay, tetapi bila kita bercakap tentang binary tree, children dia hanya boleh ada
secara optimum dua sahaja paling maksimum. Dan dia boleh tak ada anak? Boleh. Kalau dia ada satu anak, is it called binary tree? Yes. Okay. So, kalau tree dia tak kisah berapa banyak anak yang boleh, children, not of children yang dia boleh ada. Bila kita menggunakan pakai konsep binary, binary kita tahu ya. Binary 01 ada dua saja. So that's why sekarang ni kamu punya binary tree hanya boleh ada antara 01 dan 2 node sahaja di bawah dia. Yang ni tak apa, nanti kita akan tengok balik. What is binary search tree ataupun kita panggil BST? So BST adalah di mana every node kita akan contain a key yang satisfied condition yang ditetapkan. Itu binary search tree. So kenapa macam tadi saya beritahu, so puan, kenapa susun TPA dulu baru TPSA? Kenapa bukan TPSA pergi TPA? Ah, so kat sini sebenarnya susun atur tu yang berlaku di dalam kamu punya memori pun ada kaedah penentuan dia. So that is binary search tree. Okay, so ada syarat-syarat dia. So kita akan discuss later on. Okay, so tree is actually a non-linear data structure. So saya dah bagi tahu tadi. So it is a non-linear data structure with kita kata relationship between them are called parent-child. Sebabnya setiap node ni mesti ada parent, setiap node children, dia mesti ada berpunca daripada seseorang. Dia tak boleh tiba-tiba muncul kat sini. Ha, saya tak ada parent. Ha. Sebab apa? Bila dia tak ada, kita kata parent-child concept, kita tak boleh nak access ke dia. Ah, itu masalah. Okay, that's why dia guna parental relationship punya ni. So let me erase. Okay, so allow us to arrange record kita data and file dalam bentuk hierarchy fashion. Dalam bentuk hierarchy, so kita tahu akan ada satu punca, so dia boleh pecah banyak, dia boleh pecah satu, dia boleh pecah dua, dia boleh pecah lima, terpulang. Ha, tapi dalam bentuk hierarki, so ini satu level, ha, dan mungkin dia ada another level, another level, so ni another level, and then mungkin boleh ada another level dekat bawah dia. Ha. So kita kata dalam bentuk hierarchy. Okay. Hierarchical tree structure with a root value and subtrees of children represented as a set of linked node. So kamu nampak ni kita ada hubung kait. Nah, yang ni kita panggil path atau nanti kita later on kita akan belajarlah term edges. Edges. So nanti kita akan tengok ni. So tree can be implemented by both array and linked list. So dua-dua boleh buat. Array pun boleh, linked list pun boleh. Okay, saya teruskan. Okay. So, apa itu kita kata sekarang ni? root. Okay. Root macam saya bagi tahu tadi adalah sekarang ni node. Semua ni adalah node ya. Semua ni adalah node. Semua ni adalah node. So, kenapa kita panggil node pun? Kenapa tak panggil elemen macam array? Sebabnya bila kita kata dia ada hubung kait dengan ni, dengan node seterusnya, kita belajar dah. Bila dia ada hubung kait antara node seterusnya, of course dia kena simpan apa? Dia punya reference. So bila dia kena simpan dia punya reference, kat sini dia punya data, of course this is the form of node. So that's why kita panggil node. So semua ni adalah node. Okay. So root, kita kata node without parent. So which one is it kita punya root? This one is your root. Kita kata node yang tidak ada apa-apa punca parent di atas dia. So dia adalah parent ataupun kita panggil sebagai root. Okay, next. Apa itu parent? Kita kata any node that has at least one child. Any node. Mana-mana node yang ada sekurang-kurangnya satu children. So kalau ni B dengan C adalah dia ada parent. Okay, so A is parent of B and C. Tapi bila kita pergi dekat B, is a parent of D, E and F. Nampak?
Next, kalau kita kata C is a parent of G. Kalau kita kata F is a parent of H. H parent tak? Tak. Sebab apa? Dia tidak ada note di bawah dia. Okay, dia tidak ada note di bawah dia. Okay. So, dalam erti kata lain, bila kita kata parent note ni, kita ada istilah yang kita gunakan. Istilah yang kita gunakan sebagai predecessor. Predecessor, maksudnya kita kata immediate predecessor. So kalau kita bercakap tentang B, immediate predecessor dia adalah di sini. Satu level sebelum dia, itu adalah parent dia. Okay, istilah dia ya, predecessor, immediate predecessor. So kalau kata soalan tanya nanti janganlah kata kamu tak boleh jawab. Sebabnya kalau tak ada jawapan ni. So dia kata, list one example of parent in this figure. So kamu akan boleh cakap immediate predecessor. Aku nak tengok macam mana. So predecessor adalah kita kata bila mana kita tahu parent adalah apa tu, dia ada at least one child. Kalau ada certain soalan dia just kata, list the parent of F. So the parent of F. Sebelum F ada A, ada B. So ada H. Tapi H ni kita tak panggil predecessor, ni kita panggil successor. So dikata immediate predecessor hanya satu sebelum dia. So that's why kita kata B is the parent of F. Jelasnya? Okay. So saya teruskan. Children. Children adalah kita kata note that have parent and a note has at most one parent. Satu note tak boleh pula kata, saya, parent saya B dengan C. This is wrong. Dia kena ada satu sahaja punca parent dia. Okay. So, ataupun kita kata immediate successor. Maksudnya satu di bawah dia. Yang satu di bawah dia. Immediate successor of another note. So kalau tengok kat sini, example. H is child of F. Okay. D, E, F are children of B. D, E, F are children of B. So kalau B, B is the children of A. So C, yes, C is also a child of A. So kita kata sekarang ni kat sini, so G is a child of C, B and C are children of A. Okay, better. So kita dah tahu apa itu root, kita dah tahu apa itu note, kita dah tahu apa note kan, betul. Parent, and kita dah tahu apa itu children. Now, kita nak tengok leaf sibling. Terms, nampak ni dia pakai terms. Sebabnya tree kan, so leaf sibling. So, ataupun sometimes kita kenal sebagai juga sebagai leaf node. Apa itu leaf node? Okay, node that share the same parent node. So, node yang ada sekarang ni, adik-beradik dia duduk dalam satu level. Dia duduk dalam satu level. Okay, so bila dia duduk dalam satu level, kalau tengok kat sini, all the children of the same parent. So kalau tadi kita kata sekarang ni parent kepada node B ni adalah parent kepada DEF. So DEF ni adalah kita kata satu leaf sibling. Yang ni B and C ni sibling kepada kita kata node A. DEF ni sibling untuk kita kata parent B. Okay. So H ada sibling tak? Ada tak? Dia punya adik-beradik yang lain? Tak ada. G ada tak? Tak ada. Okay, so that's why bila dia kata list example of leaf sibling. So kamu boleh ni lah, kamu boleh listkan lah. Okay, so apa itu leaf atau external node? Okay, apa itu leaf atau external node? So leaf ini adalah kita kata leaf node ini adalah sebenarnya a node that have at least one children.
Okay, so sorry, leave note. Note that that not having any child. Ah, betul lah. Sorry. Note that have note that not having any child. So dia yang paling hujung. Dia tidak ada dah, kita kata sekarang ni note selepasnya. So any note that don't have child. So siapa yang tak ada note selepasnya? D tak ada. E tak ada. F boleh tak jadi? F tak, sebabnya dia ada. Tapi H, ya. Yeah. So C tak, sebab dia ada note selepas dia. So G, yes. Ya? Yeah? Boleh ya? Okay, itu leaf note. Okay, next. Apa? Apa itu note atau sometimes kita panggil juga sebagai vertex? Okay, so note. Note is actually a structure which may contain a value or condition or representation of a separate data structure. So, kat sini adalah kita gambarkan kamu punya bentuk node adalah kamu punya bulat. So, apa itu edges? So, edges adalah sekarang ni kita kata connecting nodes. So, apa connecting nodes ni? So, ni. Ini kita panggil sebagai edge. So, edge. So, ni A ke B, satu edge. B ke D, satu H. B ke E, satu H. B ke F, satu H. F ke H, satu H. H, ya? Tetapi, bila kita sebut path, kita kata a sequence of nodes and edges connecting a node with a descendant. So, apa maksud descendant ni? Descendant ni kita kata any successor node, successor di bawah, ya, on the path from that node tu kamu punya, kita kata leaf node. Kepada leaf node. So, kalau kamu tengok ni, bila kita kata path. Okay, so path from kita kata A to E. So, kita ada A, B, B, E. Path dia. Laluan dia. Laluan dia, path. So, kalau path tu A to H. So path dia A, B, B, F, F, H. Ini path dia. Okay. So saya teruskan. Okay. Apa itu internal node? Okay. Internal node adalah any node of a tree that has child node. So any node of a tree that have child node. So kalau tengok dekat sini, node yang ada children. So, itu kita panggil internal. So, kat ni. So, kita tengok kat sini A, B, C, F. Sebab mereka ada node seterusnya. Child. A child node selepas mereka. Tak kisahlah satu je ke, atau tiga ke, atau sepuluh ke. Okay. So, dan kita kata kita ada, dia tak explain kat sini. Saya tak sempat prepare slide saya ambil ni. External node. External node adalah sekarang ni apa? Kamu punya node yang paling hujung. So node yang paling hujung yang berada di luar, yang tidak ada kamu punya child. So it is an external node. So external node ni siapa? D, E, G. Okay, D, E and G. So, saya teruskan. Okay. Descendant tadi, ni descendant tadi saya dah explain. All node that in the path from the parent to the leaf node. So, kalau tengok kat sini, tengok. B, C, D, E, F, G, H are descendants of A. Keturunan. Dalam erti kata lain. Keturunan. So B, C, D, E, F, G, H are descendants of A. Okay. So kalau kita kata descendants of B, descendants of B adalah D, E, F, H. Descendant of D tak ada. Descendant of F, H. Descendant of C, G. Okay, eh? So the terms of descendants.
Okey, ha, nampak ya? Ha, so di kita kata descendant of B adalah D E F F H. Okey. So G is descendants of C. Okey, so saya teruskan. Subtree. Okey, subtree bukannya tiba-tiba apa tu pokok kamu tu terpecah dua ya, bukan. So subtree ni adalah kamu punya branches yang serumpun branches yang ada ataupun kita kata merupakan sebahagian daripada tree utama ataupun kita kata hierarki utama. So a subtree is a portion of a tree data structure that can be used, can be viewed, can be viewed as a complete tree in itself. Sebab apa? Complete tree bila dia ada parent dan dia ada children. So kalau kita ambil a part of it, dia masih ada parent, oh, tak boleh tukar warna. So dia masih ada parent dan dia masih ada children. Okay, so let me delete sebabnya dah ada ni dah. Okay, so subtree B from tree A. Okay, subtree C from tree A. Subtree F from tree B. Okay, itu istilah subtree. Sebab apa? Tree adalah kita kata hubungan dia masih parent-child relationship. Selagi dia ada parent, selagi dia ada child, maka dia boleh jadi subtree. Okay. Level. Level is actually kita kata sekarang ni a distance, okay. A distance from the root ataupun kita kata number of edges. So ni, number of edges ni, kamu punya edge ni, ni yang kita panggil tadi ni, kita tak panggil arrow, kita tak panggil link, kita panggil edge tadi, okay. Because the root has a zero distance. Ada tak dia punya, ada distance daripada diri dia sendiri? Tidak ada, maka the root is at level zero, kita panggil. So, kita tengok kat sini, ini adalah level zero. Ini adalah level 1. Sejauh mana dia daripada kita kata sekarang ni punca dia. So mana ni saya punya mana ha. So sejauh mana kita kata sekarang ni jarak daripada root kita. Daripada root. So root daripada root kosong lah. Okay, B dengan C daripada root ada satu sahaja. D, E, F daripada root ada satu, dua level dia. H daripada root ada tiga level. Okay. So degree. Degree is a total number of children it has. Ha. So degree ni terms balik kepada kamu punya database lah. So number of children it has. So berapa banyak children yang dia ada. So degree of that node lah. Ha. Kepada kita kata node itu. So kalau kita kata node B ni, ada berapa degree? Dia ada satu, dua, tiga. Kalau node A, ada berapa degree? Ada satu, dua. Ha. Kalau node C, ada berapa degree? Ada satu sahaja. So, kita tengok. Degree of B ada tiga. Degree of A ada dua. Degree of C ada satu. Degree of F ada satu. Okay. So, saya teruskan. Depth of tree, kedalaman. Okay, so depth of tree. So, depth of tree is a level of the leaf in the longest path from the root. Daripada root, ni root kamu, yang paling jauh, yang paling dalam, maksudnya node yang paling hujung, yang terakhir. So, dia nak tahu berapa level yang paling jauh tu. So, kalau tadi kita kata ni level 0, level 1, level 2, level 3. So depth dia adalah 3. Sekejap ya, minum. Dah kering tekak. Okay. Depth of, itu depth of 3. Ha, kedalaman pokok. Ataupun kita kata
jarak daripada kita kata kamu punya root, daripada root kepada node yang paling akhir. Kamu punya pucuk pokok lah yang paling akhir tu. So depth of node adalah level of the node from the root. So depth of node is actually, dalam arti kata lain, length ataupun kita kata path from root to that specific node. So kalau kita kata depth of node F, so kita ada apa? Level 0, level 1 and level 2. So A has depth 0. B and C have depth 1. D, E, F, G have depth 2. And H ada depth 3. So depth of node kita akan refer kepada kita kata specific node. Specific node. So kalau dia kata list the depth for the node F. So kamu akan bagi tahu 2. Sebabnya dia kata puan sama je level of the leaf in kita kata from the root. From the root, yang ni pun from the root. Tapi sekarang ni dia specific refer kepada node. Tapi kalau tree dia direct daripada root dekat sini sampai ke hujung. Dia tak tengok dan node lain, dia nak tahu node paling hujung je. Itu depth of tree. Tapi depth of node dia akan specific kepada node itu. So depth of node F is 2. Kamu akan cakap macam tu. Okay, saya teruskan. Okay, height of tree. The height of tree is level of the root in the longest path from the leaf. So level of the root in the longest path of the from the leaf. So leaf tadi kita dah tahu apa? Kamu punya leaf ni. Ya Allah, kenapa tu suara? Tahu yang paling hujung. Bila kita kata sekarang ni node yang tidak ada anak. Node yang tidak ada anak. So kita nampak kat sini D, E, G, F, H. So okay. Okay. So level of the root in the longest path from the leaf. So leaf kita tahu D, E, H and G. Tapi dia nak kata longest path. Ni path dia berapa? Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua. So siapa longest? Okay. So kita akan kata height of tree is 3. Okay. Height of tree is 3. Okay. Biasanya kita akan kata level of tree is actually the height of the tree. Okay, so kalau kita nak cakap height of tree ni sebenarnya sebabnya kita tengok daripada bawah kan. So sebenarnya kita tengok height 0, 1, 2 and 3 lah. Tapi sebabnya macam saya dapati kalau mula macam ni pelajar akan confuse. So biasanya saya akan suruh tengok longest path and kamu kira berapa dia punya H yang ada. Okay. So note that depth of tree is equal to height of tree for the same tree. So kedalaman dia akan sama dengan ketinggian dia. So kamu akan boleh tahulah. So tadi sebenarnya dah define dah depth of tree yang apa. So apa depth of tree tadi, definition apa? The longest, kita kata ini the longest level of, kita longest path from the root. So the longest path from the root. So bila height of tree, it is actually kita kata terbaliklah macam ni. Ni sebenarnya pokok kamu jadi macam ni, betul? Ni pokok kamu. Daripada root, dia keluar pergi daun. So bila height of tree sebenarnya dia nak tengok macam ni. So height of tree. So that's why dia start kira daripada bawah lah. That's why dia macam ni. Tapi macam saya kata, bila kamu tahu depth of tree, automatic it will be the same. Sebab depth equals to
height. Okay, so saya teruskan. Okay, so let us test your understanding. So based on the tree in the figure one, answer all question. So cuba buat sendiri, identify. Mana satu root, mana satu parent, mana satu child, mana satu leaf sibling, mana satu leaf atau kita kata external node. Jadi tadi, dia tak sebut pun. Tadi kita, dia define internal node sahaja. So, leaf adalah actually your external node. Leaf apa? Kita kata node yang tidak ada children. So, siapa? So, internal node adalah node yang dengar, yang ada children. So, descendant of node D. Siapa keturunan node D? Okay, circle all subtrees. Height and depth of tree. Depth of node H. Degree of D. Level of G. Cuba buat. Saya bagi. Cuba buat sendiri ya. Sebab soalan nanti keluar macam ni. So, kalau kamu kata dah ada jawapan ke apa ke, cuba buat. Then only kamu kata, oh, tersalah faham dekat sini. Okay, so sekarang 10.25. So, 10 minit boleh? Saya bagi 10 minit. Perlu saya screenshot untuk kamu ke apa-apa ke? Ke boleh lukis sendiri ke? Tak ada respon. So, saya assume everything is good. Apa sakit dekat? Saya macam mana ni? Saya nak kena hard submit saya punya ni. Sementara kamu ni tu. Saya share yang ni sahaja. Start presenting. Window. Kau dah nampak ya? Okay. Sorry, I ada due date kena kejar sekejap ya. So you guys buat sekejap, saya pun nak kena siapkan kad jemputan sekejap ya. So, kejemputan. Thank you.
Tuan. Cuman ini cukup itu my background.
Dah ke? Cantik. Dah bagi tahu ya, dah lebih dah ni masa. Dah madam. Okey. Okey. Dan sebentar. Next brush. Next brush. Cuma kena unshare dulu lagi. Okay, so root kita? Root kita apa? E. A, okay good. So about parent? Kita ada parent apa? Okay, yes sebabnya A sebabnya dia ada char which is S and D. So S ada char, F and G. So D pun ada char which is H. So G pun ada char. So G ada char which is kamu punya J and K. H pun ada char which is L. So ni jawapan ni dia buat alah. Aci. Sekarangnya kita buat ni biar kita nampak. So A, S, D, G dengan H. Okay. So next. So char. Char adalah apa? Any yang kita kata any note that have a parents. So kalau tengok kat sini yang ada parents adalah S dengan D sebabnya parent dia A. So F dengan G sebabnya parent dia S. H parent dia D. J dengan K. So parent dia G dan L. Parent dia kita kata H. So kita punya ni adalah tulis kat sini S
D, lepas tu F, lepas tu G, G, lepas tu H, lepas tu J, lepas tu K, lepas tu L. Okay, so leaf sibling. So identify leaf sibling. So kita tahu sekarang ni sibling adalah kita kata node yang duduk secara berkumpulan dalam satu level. So kita ada apa? Sibling ni, dekat level ni kita ada S dengan D. So satu kumpulan dia adalah S dengan D. Dan dekat level ni F dengan G. H termasuk tak? Adakah H termasuk dalam sibling dia? Tak. Sebab apa? Sibling ni dia kena apa? Berpunca daripada satu parent. So S dengan D berpunca dari parent A. So F dengan G berpunca dari parent S. So kat sini ada satu sibling lagi, a set of leaf sibling which is F and G. And then kita ada a set of sibling lagi satu, J and K. So J and K. So adakah L ada sibling? Tidak. Sebab dia hanya satu orang. Ha, belum ada adik-beradik lagi. Okay. So next, leaf atau external node. Mana nampak? Okay. Leaf atau external node. So leaf adalah tadi saya bagi tahu node yang tidak ada, kita kata child di bawah dia. So node yang tidak ada child di bawah dia adalah F, J, K and L. So kat sini F, J, K, L. Okay. Seterusnya, internal node. So internal node adalah bila mana kita kata sekarang ni node yang ada kita kata child di bawah dia. So okay. So kita ada S, kita ada D, kita ada G, kita ada H dan of course A. Sebab ni A pun parent yang ada child juga. So kita ada S, D, G, H pun ada child, H and A. Okay. So tapi A consider as internal node tak? A saya double confirm. Macam tak, macam rasa macam sebab dia as root, dia internal ni sebab dia ada di dalam tree tu. Sebab A ni terus root. A nanti saya double confirm. Okay. So descendant pula. Descendants of node D. So kita kata apa? Keturunan kepada node D ni. Siapa yang ada di bawah D ni? Kita ada H dan kita ada L. So kat sini kita akan listkan H dengan L. Okay. Circle of all subtrees. Okay. So kita nak kena iris. Subtrees. Okay. So kita tahu tree adalah sekarang ni mesti dia ada parent dan dia ada child. Kita consider dia sebagai satu tree yang lengkap. So bila kita kata sekarang ni subtree, so pun the idea is the same. So janganlah bulatkan yang semua ni. So ini kita panggil tree, dia nak subtree. So dia ada parent dan dia ada child. So yang ini satu subtree. Okay, ambil color lain. Yang ini satu
Satri, dia ada parent, dia ada child. So, next. Ada tak Satri lain? Ada di bawah sini. Ha. So, ini satu lagi Satri. Kadang-kadang dia sebut grandparent. A ni grandparent sebabnya dia dah ada anak dan dia ada cucu kat sini. Ha. So, next warna lain. Warna ungu. Kita ada another subtree here. Okay. Next. Height and depth of tree. Kita tahu height of tree adalah sama dengan depth of tree kamu. Sebut depth tu macam kematian kan? Depth. Okay. Depth of tree. So, kita tahu apa? Kamu punya kedalaman. Kita akan tengok apa? Kamu punya level. So, warna merah boleh kot. Merah. So, level 0. So, level 1, level 2 and level 3. So, kita kata kedalaman yang paling ni adalah, kamu punya ni adalah 3. Lupa pula buka animation. Okay. So depth of node H. So depth of node H. So H daripada root. So tadi ni 0, 1, 2, 3. So depth kita kata the leaf node yang paling hujung, the longest leaf node, betul? Daripada root. So bila dia spesifik kat sini, depth of node. Dia nak tengok node H, spesifik pada node H. So dia punya depth tu adalah kita kata path dia daripada root. So which is 1, 2. Ataupun boleh tengok kat sini level ni. 1, 2. So kat sini kamu akan katakan 2. Okay. So kita ada degree of D. Nah, degree of D. So degree adalah apa? The number of char. Those node have. So kita ada untuk D, dia ada berapa ni saja char? Ada satu saja. Yang ini bukan. Yang ini dia punya grand char. So dia punya ada char satu saja. Degree of D adalah 1. So level of G. Ha, level of G ni kita dah tengok tadi. Level of G. So sekarang ni kita dah buat level kita 0, 1, 2. So G ada dekat level 2. Okay, ada confused dekat mana-mana? Ada? Okay semua? Okay, so kalau okay saya teruskan. Okay, so types of tree. So kita ada three types of tree yang kita akan cover dalam topik ni. The first one is your binary tree. The second one is binary expression tree and the third one is binary search tree. Kita panggil juga sebagai BST. Okay, so kita pergi dulu kepada kamu punya binary tree. Do you guys need a break? Perlukan break ke? Boleh juga, madam. Okay. 5 minutes. Ikut je mana-mana. Ikut je. 5 minutes boleh sebabnya saya habiskan part 1 ni je. Binary tree saja. Part 2 kita akan sambung kemudian. Sebabnya saya nak kena submit. Orang dah kejar dah saya apa tu ni. Kad jemputan combo tu. Boleh. So kita break 5 minit kejap ya. Okay.
Okay. Boleh kita sambung ke? Ada berapa slide je ni? Sempat-sempat. Aduh, sempat-sempat. Okay, so binary tree. Okay, so apa itu binary tree? So tadi dah bagi tahu, binary tree adalah sekarang ni tree kamu, data structure kamu, dia dalam bentuk hierarki juga. Tetapi sekarang ni dia kata setiap node tu hanya boleh ada dua child sahaja. So setiap node tu boleh ada dua child sahaja. So kalau kamu tengok tadi tree kita yang ni, tree yang tu boleh pergi sini, boleh pergi pecah, and then kat sini dia boleh ada 1, 2, 3. Lepas kat sini boleh ada 1, 2. So untuk binary tree, this is wrong. Ni salah. Sebab dia kata syarat dia, dia kata sekarang ni apa pula kan. Syarat dia, dia kata maksimum boleh ada adalah at most dia kena ada dua sahaja. So which is, kita akan refer dia sebagai left child, right child. So kita ada left subtree atau right subtree, atau kita kenal juga sebagai left child atau right child, atau left node, right node, daripada root kamu. Okay, itu binary tree. Okay, so which one of the above is binary tree? Tree 1 atau tree 2? Pass. Kau orang tak ada depan PC lagi ke macam mana ni? T1 kod medium. T1 kod medium. Tadi kan dah cakap binary tree, dia kata child dia mesti ada sekurang-kurangnya dua saja. So child mana kamu punya node child? Ini node child. Ini node child untuk level ini. So yang untuk level ini, ini node child. Ini node child dia dan ini node child juga. So dekat level ini node child 1, 2. Dan dekat level ni node child dia 1, 2, 3. Menyalahi tak kita punya binary tree? Binary tree kata mesti ada, sama ada tak ada langsung anak, which is true, ataupun ada satu sahaja anak, so which is true juga. So dia ada satu sahaja anak kat sini, tak menjadi kesalahan. Ataupun dia ada maksimum, paling maksimum dua. So bila kat sini pergi tiga, maka tree tu bukanlah kita panggil binary tree. Tapi it is a tree. Tapi bukan kita kata binary tree. Okay. So saya teruskan. So binary tree node can have more than two child node. Okay. So kat sini, how would a binary tree presented in a structure of node? So macam mana dia present sebenarnya? So nak tunjuk kat kamu. So kamu nak bagi kamu nampak macam mana dia di ni. So kat sini untuk root, okay, ini kamu punya node. So sebabkan dia ada dua pilihan, maksudnya dia reference. Dia nak refer kepada node seterusnya, iaitu left child dengan right child. Maka dia ada reference on right, left, reference on right. Okay, reference on left, reference on right. Di mana reference untuk right ni, untuk left, dia akan point kepada kamu punya B node. Dan reference kepada right dia, dia akan point kepada C node. So, B dengan C ada reference juga? Yes, because dia ada left dengan right juga. Note dia ada left dengan right juga. So note dia ada left dengan right juga. So reference dia. R ni bukan right ya. R ni reference. Dia akan simpan address link dia. So dekat B, untuk left dia, dia akan simpan reference untuk note D. Dan right dia, dia akan simpan untuk note E. Note C, dia ada tak reference on kamu punya left? Tak ada. So dia takkan ada any, kita kata edge kamu punya ni
H untuk tunjuk point kepada next node. Sorry, H untuk, bukan H, kamu punya reference address, sorry. So, kamu punya reference address kepada next node dan kamu punya C on the right side, kamu ada simpan address untuk node F. Untuk node D, E dan F, disebabkan dia tidak ada pun, dia tak ada pun left and right, belum ada lagi left and right. So because dia tak ada, so tak ada. So kita akan letak node dia nah lah. So kita gambarkan macam mana kamu punya ni, dia akan jadi macam ni. Untuk node kamu ni, struct node integer data, so this is your data. Struct node pointer left and struct node pointer right. So digambarkan macam tu. Tapi macam katalah kamu nanti dalam soalan dia akan minta lukis bulat-bulat-bulat ni je lah. Tak adalah nak suruh buat yang ni semua. Okay. So. Okay. Sebenarnya boleh je nak sambung sikit tapi itulah. Sekejap saya tengok tempat tak. Sebab ni nanti terusnya latihan kalau bagi. Tu. Tak nak serta. Next week. Sebab ni dah minggu combo. So I need to settle by then. Kita ada another two chapter. Ada topik 6 ni pun ada dua bahagian ni. Sempat ke? Tak apa, tak apa. InsyaAllah sempat. Next week Monday kita cover another two. Habiskan chapter ni dan Friday kita cover kamu punya searching and sorting. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey ke? Boleh ke kelas? Sebabnya kalau saya teruskan saya takut tak sempat habis dalam masa 1 hour. Sebabnya ni nanti banyak latihan kamu nak kena ni dan nak kena explain. Boleh ke? Kalau tak habis juga kita kena buat kelas tambahan. Sebabnya minggu ni saya memang totally bertugas. Sebabnya saya jaga VIP jamuan. So saya memang bertugas ni. Cumanya kalau saya boleh exclude satu hari maybe saya boleh minta kot. Sebabnya kita punya 25-26 tapi still bertugas untuk jabatan lain kan. Nanti saya tengok kod boleh exclude sehari. Okay. So kalau macam tu tak apalah. I see you guys. Sebelum tu kejap. I think boleh kod. Nanti sekejap tengok. Boleh tak buat ni. Ya, kalau tidak nanti bagi sekaligus banyak sangat. Tak boleh. Sebabnya binary tree ni korang tak nilai lagi. Tak boleh. Boleh. Okay, tak apalah kalau macam tu. I see you guys back on Tuesday. Untuk kita sambung kamu punya tree. Bahagian part 2 dengan part 3. Okay, ada soalan ke sebelum kita ni? Kita berpisah. Tak ada juga. Tak tahulah korang. Tak ada. Okay. So kalau tak ada apa-apa, I see you guys next week. Thank you for your attention. Terima kasih, Puan. Boleh dismiss. Thank you, Madam. Thank you. Thank you.